Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat siang, pagi, siang, sore, kapanpun Anda nonton channel saya ini, guys. Gimana kabar Anda hari ini? Hari-hari masih penuh dengan hujan. Penuh dengan situasi-situasi yang kemilut. Ya, inilah alam kita saat ini, guys. Alam kita hari ini mungkin akan berbeda jauh ketika kita cerita masa lalu ya. Ya, generasi-generasi itu 70, 80, 90 hari-hari terasa sangat lama. Bahkan ketika Anda sedang menghadapi atau sedang merasakan yang namanya 17 Agustus atau Idul Fitri atau Idul Adha, membayangkan tahun depan untuk mengulang lagi itu kayak terlalu lama, guys. Tapi sekarang satu tahun itu serasa kayak satu bulan. Satu bulan udah serasa kayak satu minggu. Itu rasa nggak pernah bohong. Biarpun kelihatannya sama, jamnya sama 12 jam, satu hari satu malam 24 jam, satu tahun 360 hari, tapi rasa itu nggak pernah bohong, guys. Ya, itulah relativitas waktu yang sekarang kita hadapi. Oke, ini lagi ngileng-ngileng ya. Ini saya beli kayak gini di temen. Nih, cantik banget ya, guys, sudah berbunga. Ini bunga apa namanya nggak tahu saya malah, cuman cantik banget ini batu alami loh, guys. Nah, ini sengaja dibikin kayak gitu, ini walaupun belum jadi tapi udah saya seneng ya. Ini salah satu fungsi-fungsi batuan-batuan bermotif kayak gini, nanti mungkin tinggal diganti pot aja yang lebih estetik ya. Ini keren loh, guys. Oke, kita bahas ini, akan ada sesuatu yang akan kita bahas. Oke, lanjut aja dulu. Ini lagi agak mikir-mikir, saya agak dilema di mana antara dua patu ini akan saya konten. Yang jelas kalau yang di konten ini dulu, yang ini selanjutnya, atau yang ini dulu, yang ini selanjutnya. Jadi mungkin saya karena ringnya kuning, saya larikan ke ini dulu ya. Ini masih menjadi misteri. Nah, menurut Anda ini batunya visualnya apa, guys? Hitam ya. Coklat ya. Tapi aslinya dia nggak hitam dan nggak coklat. Ini visual dalamnya hati ya. Nah, karena ini di kamera mungkin akan terlihat hitam legam. Tapi ini mungkin akan menjadi konten selanjutnya ya. Karena sekarang cuacanya tahu sendiri, guys. Cuacanya yang nggak menentu, waktu bola nggak bisa panjang. Ya, jadi akhir-akhir ini memang tak selingin ya. Karena udah terlalu banyak bahan, tak selingin antara bolang sehari, konten sehari. Jadi terlalu banyak bahan di rumah saya nggak di video itu, walah eman-eman loh, guys, banyaknya nggak terlewatkan prosesnya. Sebenarnya ngonten gosok-gosok bahan antik-antik juga bikin penasaran ya, saya sendiri juga penasaran. Oke, kita akan gosok bahan ini, guys. Ini ringnya kuning cantik sekali, titanium ya, ringnya kuning keemasan ya. Ini ring titanium kalau nggak salah ya, kayaknya ring titanium. Titanium apa-apa ya, alah bingung saya. Yang jelas ada tetesnya, biasanya bukan titanium, tapi ini kayak titanium ya. Enggak apa-apa, mau titanium mau bukan, yang penting kuningnya emas. Cocok dipadukan dengan warna hijau yang segar. Nah, ini salah satu jenis giok, giok neprit ya. Kalau diceritakan ini dapatnya ini bukan dari Indonesia ini, guys. Serius. Jadi enggak sembarangan dapatnya, bukan dari Indonesia. Saya serius ini. Nah, oke. Okay. Ini akan kita konten, kita akan gosok, kita akan masukkan. Saya pernah gosok batu ini kalau nggak salah. Itu penggosoknya agak ngeluh. Kenapa? Karena konturnya yang tidak biasa. Biasanya gimana, guys? Kontur batu ini, nih kita lihat aja dulu ketembusannya.
Nah, ini cahaya mendung aja bisa menembus, guys. Ya. Ini konturnya itu tidak tahan panas, tidak tahan tekanan, tapi keras bulat tepol. Jadi tidak tahan panas, tidak tahan tekanan, tapi bulat tepol. Bulat itu ulet apa ya? Gimana ya? Karet itu tidak keras, tapi lentur. Bahasanya batu nggak mungkin lentur, tapi bahasa Jawanya itu bulat ya. Kalau bahasa Jawanya lentur itu mulur, beda. Jadi karet itu tidak keras, tapi lentur. Nah ini tidak sekeras jadit, tapi bulat. Bulat tepol. Jadi lebih bulat. Jadi kesusahannya tingkatnya lebih tinggi karena ketika menggosok ini terlalu menekan, dia akan menimbulkan slab. Dan bahannya memang ada slabnya. Jadi memang harus milih ya, ketika jumlah slab. Nah, ini slab. Nah, ini. Slab tapi tidak retak. Nah, ini slab. Nih. Itulah kesusahannya. Semoga saja ini bisa dibuat, disajikan dalam konten kali ini ya. Tapi seumpamanya tidak, biasanya saya bersambung itu konten gosok itu selang satu hari setelah uploading biasanya. Seumpamanya hari ini jadi uploadnya besok atau lusa. Karena banyak konten gosok itu prosesnya enggak jadi langsung. Jadi karena memang jadwal penggosoknya yang lagi padat, prosesnya kadang jumpa bahan yang sulit. Kalau jumpa bahan yang sulit, ya kalau semua penggosok tahu ya, kalau jumpa bahan yang sulit, itu penggosok itu minta waktu tersendiri. Jadi waktunya tidak mau di pressing karena untuk menghasilkan yang maksimal. Nah, waktu di pressing itu waktu dengan banyak jadwal. Itu waktu pressing, guys. Nah, kali ini kita akan coba gosok buat ini ya. Seindah ini akan jadikan ke dalam masukan ini. Saya juga enggak akan menjamin hasilnya seperti apa karena setiap batu ini prosesnya tersendiri dan hasilnya juga tidak semua, ya tidak semua dibilang itu maksimal ya guys. Tapi itulah proses, selalu ada de gajah, apapun hasilnya selalu itulah yang namanya proses. Kita nikmati proses itu lebih indah karena hidup sejatinya bukan pencapaian, tapi proses Anda mencapai sesuatu. Hidup itu nikmatnya itu bukan yang Anda raih, tapi proses mendapatkan sesuatu. Dan hidup nilainya itu ada di proses. Jadi kehidupan pun nilainya bukan mencapainya, tapi prosesnya ya. Oke, kita lanjut. Jangan di skip biar gak gagal paham. Banyak yang gagal paham karena konten Master Golden itu hanya satu, channel Master Golden itu hanya satu. Maka dari itu tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya ya guys, untuk notifikasi postingan terbaru dari Master Golden. Jangan lupa subscribe guys. Dan ketika Anda pengen lihat short-short video yang pendek-pendek atau kilasan-kilasan, itu bisa masuk ke TikTok saya, yaitu Master Golden Gallery. Ikuti guys, semoga saja saya bisa live ya guys, dan makin menunjukkan batu dengan live-live yang ada. Oke, kita lanjut. Yo, kita masuk ini guys. We'll be right back.
Iya, prosesnya lumayan juga ya. Ini udah selang sehari sejak awal diambil di ujung video tadi. Nah, tadi lagi ngawal ambil kayak gini, sekarang kayak gini, guys. Mendung mau hujan di beberapa tempat udah hujan. Utara saya udah hujan, guys. Desa utara saya. Ya, pengen lihat hasil jadinya seperti apa. Batu neprit hijau atau giok hijau ya. Karena neprit itu juga golongan dari giok, guys. Jadi batu neprit itu golongan dari batu giok. Ada giok neprit, ada giok jadid. Oke, seperti apa hasilnya? Ini guys, seger. Iya, terlihat mewah ketika diembankan dengan ring tretes kuning emas ya. Ini terlihat mewah, hijaunya juga terlihat seger. Ini mirip hijau Garut, tapi bukan hijau Garut ini guys. Nah, ini kita coba lihat perdekat ya. Nah, ya, oke. Salah satu ciri khas neprit, dia memiliki totol-totol hitam walaupun tidak semuanya ya. Dan jadid itu juga ada yang totol hitam, tapi kalau jadid yang setiten saya, jadi kalau giok jadid tapi banyak totol hitamnya, itu ketika dilep bisa keluar neprit, guys. Walaupun satu bongkah itu ya, satu bongkah itu teridentifikasi jadid. Jadi belahan atau bagian yang banyak totol hitamnya itu bisa keluar neprit. Udah pernah kejadian. Nah, ini ring 9. Ring emas tretes warnanya hijau. Ini sekilas kayak batu Garut, tapi ini jenis giok. Nah, ini ada kayak lumut-lumutnya. Itulah yang menambah indah batu ini ya. Warna hijaunya juga agak berbeda dari yang biasa. Nah, ini hijaunya agak ke biru-biruan atau ya. Iya ya. Ini hijaunya agak beda ya. Enggak hijau seger, enggak hijau daun, tapi hijau ke biru-biruan. Seratnya kayak lumut. Nah, ini mengkilatnya maksimal, guys. Mantap jos sekali. Prosesnya sudah Anda lihat sendiri, hasil jadinya juga sudah Anda lihat sendiri, dan yang menjadi background kali ini saya tunjukkan. Pancawarna kristal ya. Nah, ini lahan pancawarnanya ya, lahan yang kemarin itu di video, guys. Ini batunya kayak gini kalau nemu yang cantik ya, yang comel-comel kayak gini batunya. Ini kita jadikan biseki. Sejatinya pancawarna ini dari jenis nagasui ya, karena dia cenderung ke hijau. Nah, perbedaan nagasui itu antara kebumen dan kelawing, itu perbedaannya itu ya ada sedikit perbedaan, cuman ada kesamaan juga ya. Cuman ini bisa dipastikan ini lahannya itu yang kemarin saya video. Nah, salah satu batu yang didapatkan hasilnya seperti ini. Ini dipandu atau ditataki dengan tatakan sonokeling, kayak sonokeling itu terlihat indah sekali ya guratan-guratannya. Tidak khayal atau tidak dipungkiri kayu ini merupakan salah satu kayu endemik Indonesia yang harganya gila-gilaan dan sangat mahal ya. Ya mungkin kalau saya masih jadi maklar kayu sonokeling ya, itu mungkin sambil ngonten-ngonten nyari kayu sonokeling ya, karena Kebumen itu salah satu penghasil kayu sonokeling terbesar ya di Jawa ya. Tapi sekarang juga udah habis, guys. Terakhir-terakhir saya main sonokeling aja, nyari kayu sonokeling itu harganya itu, harga belinya itu bisa lebih tinggi harga tariknya. Karena ya kadang yang punya kayu itu nggak lihat pasaran, lihatnya kalau mau ya kas harga segitu, kalau nggak mau ya jangan dibeli. Ya, Master Golden juga pernah ya jadi tukang nyari kayu juga, khususnya kayu sonokeling ya, karena memang saya itu ya teman-temannya pada main di kayu semua waktu itu setelah 2016 ya. Waktu itu teman itu ada dua alirannya, ada yang lari ke Junitri, waktu itu Junitri juga lagi meledak-meledaknya, dan sonokeling. Kedua event itu sama-sama besar, sama-sama ngilani harganya. Cuman yang lebih ngilani itu yang ke Junitri. Terus sonokeling sampai sekarang cuman kayunya susah, dan ketika itu kayu sonokeling itu belum mahal banget, guys. Ya, banyak banget di tempat kami, banyak banget. Lah, sekarang udah waduh edan gila, guys, harganya. Walaupun beberapa tempat saya masih bisa melihat yang lingkar-lingkar besar. Jadi bahas kaya, guys. Ya seperti itulah prosesnya, guys. Semua tidak ada yang sia-sia. Proses gagal berhasil ya. Proses
penuh dengan zonk atau bahkan proses penuh dengan jackpot sia-sia. Karena di antara kegagalan kita pasti akan mendapatkan sebuah pelajaran. Di antara jackpot kita pasti akan mendapatkan sebuah kesenangan. Jadi kedua proses itu pasti akan memberi kita pelajaran ya, pendewasaan dan pelajaran bersyukur kalau kita mampu mendalaminya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Saya pamit undur diri setelah konten yang 2 hari baru selesai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Woyo woyo guys. Woyo woyo.